Dini Rahmadani. Saya Kristen Panggrengi. Kami dari kelas 10-11 SMA Negeri 1 Wonogiri. Di sini kami akan membacakan teks anekdot karya kami yang berjudul Rakyatnya Sederhana yang Latar Hura-Hura. Nah, pada suatu pagi yang masih sepi, ada dua orang siswa yang sedang berbincang-bincang di dalam kelas. Dua siswa itu adalah Desta, seorang anak pejabat, dan Dania, temannya. Dan kamu tahu nggak sih? Nggak tahu, kan kamu belum masih tahu. Ya makanya, dengerin dulu, aku kan belum selesai bicara. Iya, maaf, emangnya ada apa? Kemarin aku lihat berita di televisi tentang pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk selalu hidup hemat, seperti menghemat bahan bakar minyak. Loh, emang kenapa? Emang BBM itu apa? Berita yang aku lihat sih, BBM saat ini sedang mengalami kenaikan harga. Iya, kenapa harganya naik lagi? Padahal yang kemarin itu sudah normal. Ya mungkin BBM sekarang itu sudah terbatas. Tapi kalau dilihat-lihat, harga BBM itu kayak begitu. Hah? Kok bisa? Iya, karena dulu kan udah naik, terus turun. Lah, sekarang malah naik lagi. Menurut kamu, cara untuk menghemat BBM itu gimana sih? Kata ayahku, kalau kita berpergian jarak dekat, itu harus jalan kaki atau naik sepeda aja. Masa sih? Tapi kemarin aku lihat ayahmu pergi ke warung di rumahmu itu, tapi naik mobil. Sekian teks anekdot karya kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.